Saya baca doa ibu bapa seperti Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Saya ada dengar dalam Facebook ustaz kata doa itu untuk ibu bapa yang masih hidup. Adapun yang telah mati tak sampai doa itu. Dia kata untuk ibu bapa yang telah mati kena baca Allahumma filahu atau Allahumma filaha. Atau Allahumma filah lahum baru sampai kepada mereka. Ada orang khabar dia kata mak ayah kita mati dah. Dia pergi doa gini lepas semayang. Rabbil fili, ya Tuhanku, ampunkan bagi aku. Wali walidaya, bagi dua ibu bapakku. Tak jadi, dia kata. Dah mana jadi? Allahumma filahu. Atau Allahumma filaha. Tak betul. Kalau Allahumma filahu, tak kena ibu bapak kita. Kita habis semayang, kita doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fil lahu, ya Allah ampunkan dosanya, dosa dia. Tubik-tubik domes lalu dah. Siapa dia? Hu tu siapa? Marjek mana marjek? Bila sebut hu ganti nama domes, mesti ada marjek. Cepat balik dia, nak balik mana? Ha. Nak balik mana hu tu? Nak katanya mesti ada nama lu depan. Nampak? Ibrahim berumur 80 tahun. Anaknya, anya tu balik ke siapa? Ke Ibrahim. Anak Ibrahim baru tu sebut dah nama depan. Marjek tu balik-balik tu marjek tepat balik dia. Ha. Dan kalau tiba-tiba Allah maghfirlahu, ya Allah ampunkan baginya. Siapa? Ha, faham lagi? Ha, jadi yang betulnya Rabbi fili wali walidayya. Jelas. Ya Allah Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, berilah keampunan-Mu bagiku dan bagi dua ibu bapakku. Jelas tak lagi? Kata ulama, ibu bapak yang masih hidup pun terkena, ibu bapak yang telah mati pun terkena. Baik? Okay?